Halo penonton Love Indonesia, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Tidak dijual, harta karun striker timnas Indonesia ditawar 3 kali. Dipetik dari bolasport.com, penyerang timnas Indonesia, Saddam Emruddin Ghaffar, masih menjaga baik harta karun yang diberikan oleh orang tuanya. Harta karun tersebut adalah berupa... Namun sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Harta karun tersebut berupa sepeda motor Honda Astrea Grand. Motor tersebut masih disimpan dan dirawat dengan baik oleh penyerang milik PSS Sleman tersebut. Menurut Saddam, sepeda motor tersebut sangat berharga meskipun terlihat sangat tua. Dalam rilis yang diterima bolasport.com, Saddam mengakui bahwa sepeda motornya itu sebenarnya sudah lama tidak terpakai. Namun karena pemberian orang tuanya, ia pun mencoba mengecek dan ternyata masih bisa hidup. Akhirnya saya restorasi karena banyak yang keropos juga, ucap Saddam. Saddam mengatakan motor yang populer di tahun 90-an tersebut ternyata warisan dari ayahnya. Terlihat dari sosial media pribadinya, ia mengunggah foto dirinya sedang menaiki motor Honda Astrea Grand dan foto ayahnya menaiki motor tersebut. Motor warisan orang tua, tulisnya. Saddam juga bercerita bahwa motornya pernah ditawar hingga 3 kali oleh orang lain, namun ia tidak melepaskannya. Ia memutuskan untuk merawatnya dan motor itu terlihat sangat klasik. Motor ini pernah ditawar sampai 3 kali, tapi nggak saya jual, ungkap Saddam. Meskipun berbeda dari anak muda lainnya, ia merasa motor tua sudah menjadi hobinya. Bahkan menurutnya motor tersebut bak harta karun. Kalau dipandang orang yang hobinya seperti saya, pasti akan terlihat seperti harta karun. Tapi kalau dilihat orang lain mungkin hanya seperti motor tua, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.